Tahukah kalian jika ada satu pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Denmark? Kira-kira siapakah pemain tersebut? Hebatnya, Doi masih muda dan berpeluang dipanggil Shin Tae-yong untuk tampil di ajang bergengsi Piala AFF 2020. Sebelum kita membahas berita kali ini lebih jauh guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami ya, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang sepak bola tanah air, khususnya sepak bola Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020. Ya, tahukah kalian guys, jika ada satu pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Denmark, kira-kira siapakah pemain tersebut? Hebatnya, Doi saat ini masih muda dan berpeluang besar untuk dipanggil Shin Tae-yong guna berlaga di ajang bergengsi Piala AFF 2020 loh. Nah guys, pemain Indonesia pertama yang bermain di Liga Denmark itu tidak lain adalah Kevin Dix Bakarbesi. Disebut sebagai Indonesia karena dalam tubuh Kevin mengalir darah Indonesia yang diwariskan dari orang tuanya. Dikit mengenal Kevin Dix Bakarbesi ini guys. Doi lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1993. Artinya, saat ini Kevin baru berusia 23 tahun. Kevin memiliki tinggi badan 182 cm dan merupakan salah satu pemain bertipe versatile, yakni bisa bermain di berbagai posisi. Ya, Kevin pasti bermain sebagai bek kanan, bek tengah, dan bek kiri. Hebatnya, meski bermain di lini pertahanan, Kevin juga pandai melakukan overlap untuk mensupport lini depan di saat tim tengah mengalami kebuntuan dalam membangun serangan. Pada tahun 2002 silam, Kevin memulai masa kecilnya dengan bergabung bersama dengan Akademi Vios Vassen. Singkat cerita, kapasitas Kevin menarik minat pemandu bakat Vitesse Arnhem, dan dari sinilah nama Kevin Dix Bakarbesi mulai bersinar di dunia sepak bola. Nama Kevin Dix Bakarbesi pernah menghiasi line up Fiorentina, Feyenoord, dan FC Empoli. Nah, pada musim 2019-2020 ini, Kevin membela salah satu klub raksasa di Liga Denmark, Aarhus GF, dengan status sebagai pemain pinjaman dari Fiorentina. Menilik dari statistik di atas guys, tentu Kevin Dix Bakarbesi sangat berpeluang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk mengikuti persaingan panas dan ketatnya Piala AFF 2020 yang akan segera bergulir pada bulan November hingga Desember tahun ini. So, jika Kevin Dix Bakarbesi dipanggil tim nasional Indonesia, apakah kalian setuju? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa sertakan juga apa alasannya.